tapi nggak tahu kenapa kalau malam itu suka berisik gitu mbah, kayak ada roh halus gitu ya pak ya? Iya ganggu, ganggu banget pak. Badukun, permisi. Badukun. Mbak Dukun, kita berdua mau minta tolong. Minta tolong apa? Kita berdua habis beli guci kuno. Tuh. Tapi enggak tahu kenapa kalau malam itu suka berisik gitu, Mbah. Kayak ada roh halus gitu ya, Pak ya? Iya, ganggu, ganggu banget, Pak. Tenang. Masalah usir mengusir. Saya cakup. Ya, tolong deh. Tolong, tolong Pak Dukun, segera diusir pokoknya. Ya. Biar rumah tangga kita jadi tenang ya, Mah ya. Betul, biar enggak ada yang berisik lagi ya, Pak ya, ya. Malam ya. Enggak bisa tidur kan malam, Pak Dukun. Siapa yang narik saya? Enggak ada. Tapi kata Mama bisa. Bapak gendut jeng gue tipis, minta rek pergi. Pergi. Ya, Mbah. Saya pergi. Diberesin dong, diberesin, dirapikan ya. Nanti kalau ada turis datang gimana? Ayo dong, biar rapi ya. Ya, Bu. Dan, lo rapiin tuh. Yeay, kan lo yang disuruh, kenapa jadi gue? Yeay, lo kan yang umurnya lebih muda, jadi ya lo dong. Wah, songong lo. Kurang ajar lo. Hah? Oh, ya? Nih, aduh, punya lagi nih. Hah? Udah, weh. Gue masih punya buat lempar lu lagi nih. Aduh. Opi, kamu itu bukannya kerja malah main kayak gini, gimana sih? Maaf, Bu. Tadi tanah liatnya saya suruh rapikan. Udah belum? Udah kok, Bu. Kamu taruh di mana? Nih, lihat aja udah kosong kan? Terus? Taruh di situ. Waduh! Astaga, Opi! Ini teman kamu sendiri! Ojan! Jan! Ojan masih bisa rapat, Jan! Opi! Lagiannya nyebelin sih, Bu! Ya ampun, Opi! Kamu beresin ini cepetan, kalau enggak gaji kamu saya potong. Nah, ini burung-burungnya dijual semua, Pal. Bagus-bagus, kan? Ayah, itu kasihan ya, lepasin ya! Loh, jangan! Ini burung-burung yang di sini dijual semua, jadi harus disangkarin. Tapi kasihan ya! Burungnya dikasih makan kok, nggak apa-apa, Pal. Menurut Iqbal bukan burungnya, tapi yang itu. Apa? Waduh! Pak, tolongin, Pak. Masih, Pak. Kok Superman disangkarin juga sih, Mas? Saya kurang tidur, jadinya jadi terbangnya nggak benar. Kiki. Bu. Ini burung-burungnya digantung di atas tiang tuh. Ntar dimakan kucing, rugi gue. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Digantungin ya. Gimana? Ayo. Nah, gitu. Gantungin ke atas itu tuh. Tapi, Bu. Kalau kata saya sih ya, Bu. Mendingan jangan deh, Bu. Jangan digantungin. Percuma. Kucingnya aja bisa manjat. Nah, percuma gimana? Lagian ya, Ki. Kagak ada yang namanya kucing bisa manjat tiang kayak beginian. Gak ada. Ih, kagak percayaan banget dibilangin. Ada. Tuh. Waduh. Tetap nih, musimnya nih. Itu Gigi! Itu burung gue itu! Ya udah, ibu aja ibu yang narik nih!